Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan kali ini kitab Riyadhul Badi'ah tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Wa arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Wa arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6. Iku sitatun 6. Antuk minah yentoh iman siro. Antuk minayentoh iman siro. Billahi kelawan Allah. Rukun iman ada 6. Kemarin diterangkan rukun Islam ada 5. Jidat, rolat, lukat, patso, moji. Nomor 1 syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 neza, nomor 4 poso, nomor 5 haji. Sekarang rukun iman ada 6. Yang pertama Pak, iman kepada Allah. Iman pada Allah. Percaya bahwa ada Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan jagat raya, yang menciptakan alam semesta. Beriman adanya Allah. Percaya nak kabeh sesuatu ini mesti ana sing gawe ya kuwi Gusti Allah. Makane dalam kita berzikir la ilaha il tiada Tuhan selain Allah. Nah dimaknani rojo jeru ana la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang mewujudkan kecuali Allah. La khaliqa illallah, la fa'ila illallah, yang menciptakan, yang menjadikan itu Allah. La ilaha illallah, ora ana sing dadike kejaba Gusti Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk ini Gusti Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Yang kedua, percaya adanya malaikat, bahwa Allah ini menciptakan berbagai macam makhluk. Ada makhluk yang terbuat dari cahaya, yaitu malaikat. Ada makhluk yang terbuat dari tanah, yaitu manusia. Ada yang terbuat dari api, yaitu iblis, setan. Ada yang terbuat dari uap. Ngerti uap? Jin. Jadi uap yang sangat panas. Ya. Minari samum. Ya. Jin. Ada yang terbuat dari air.
Likuli syai'in hayy, ya, terbuat dari air. Ana lha kuwi dari air ana banyu, makane saridin, sampeyan ngerti saridin. Setiap banyu mesti ana iwa-e. Saridin bar ngono ditakoni, "Mosok iki jejer banyu klopo ana ora iwake?" Jadi setiap banyu ana iwa-e jejer ra. Wah, saridine ngono. Akhire tenan ana wong memek klopo dibuka sigar brek ana iwake. Jero klopo kuwi kramate Saridin. Jenenge Sarifudin. Ning Tayupati kono makome. Syekh Jangkung. Nek ziarah kuwi Syekh Jangkung kuwi jenenge Saridin. Ngangsu ora ana ember. Akhire karo kanca-kancane ora aman ember. Karo kanca-kancane iki ora domeni ember, akhire ngangsu nganggo keranjang. Ngangsu nganggo keranjang. Tapi yo ora utah. Tapi ora utah. Tapi sing paling ekstrim ki aja ditiru ya, aja ditiru ya. Saridin Din syahadat ki Din langsung memek menek ning klopo. Aja ditiru. Nek awake dhewe syahadat piye syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kuwi mung ning lisan. Lisan kita berucap bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini lisan. Harus ditambah dengan hati. Kita betul-betul meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wis. Saridin beda takoni. Den syahadat piye, Den? Menek klopo. Bar menek klopo terus tiba di jungkel. Jungkel sira bisa. Dia tekan sak durunge lemah, dik ngambang. Aja ditiru, sampeyan gak ngerti ilmune. Wis mantep teman karo Gusti. Aneka take ingsun kelawan ati ingsun kelawan mantep setuhune ora ana pangeran ingkang den sembah kelawan sak benere angin Gusti Allah Ta'ala. Wis ku saking mantepi lahir batin wis sahite piye Den? Wah, munggah klopo. Aja ditiru. Potel sampean. Mencolot. Saridin ora langsung ngene iki. Syahadat wis jungkel. Jungkel iki sirahe di se. Ora mencolot ora jungkel iki. Syahadat ngene. Wis. Menek klopo. Tapi sak jroke tiba buk, ora tiba buk. Dek ngambang. Oh ya wis syahadat ngono ya. Lah nek iso kaya ngono sampean ngangsu nganggo kek, nganggo keranjang-keranjang iki bolong-bolong, tapi ora utah. Sampeyan iso ngono ya mungkin ngono kuwi kaya Saridin ya. Syekh Jangkung makome ning Pati. Mengimani bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Malaikatnya Allah jumlahnya hanya Allah yang tahu, saking banyaknya jumlahnya malaikat. Ono malaikat kuwi sing wajib diketahui 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, jumlahnya ana 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jumlahnya 10 yang wajib diketahui. Ana malaikat Hamalatul Arus, tukang nyugi aras. Ana malaikat Hafadzah, malaikat pelindung. Ana malaikat jenenge malaikat Ruhaniyin. Ana malaikat jenenge malaikat Kurubin. Ana jenenge malaikat Kiramil Katibin. Malaikat Ruhaniyin ki anak buahe malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya, ketika setiap hari itu menyelam dalam lautan cahaya. Ana lautan air ora? Ora lautan api ora? Ora lautan air. Samudra ora?
tapi lautan cahaya. Wis cahaya terang benderang baru ngono. Setelah itu keluar dari percikan-percikane yang dari sayap-sayap pe malaikat Jibril akan tercipta malaikat ruhaniin. Malaikat ruhaniin. Ana malaikat jenenge malaikat kerubiin. Ki anak buwe malaikat Mikail. Bagian andum rezeki. Nah, malaikat Jibril kan tugasnya bagian apa? Memberikan wahyu dan menjaga wahyu itu. Makanya kadangkala orang yang belajar ngaji ana sing didampingi malaikat ruhaniin. Disentuh malaikat Jibril, dia akan terbuka hatinya. Disentuh malaikat Jibril, dia akan terenyuh. Disentuh malaikat Jibril, dia akan menyadari, akan sadar, terus ilmu-ilmu sing diajar ke delalah iso ditompo. Jibril wa ruhaniin wa Mikail kerubiyin wa Israfil wa kiramil ka tibi. Ana malaikat Israel ke pencabut nyawa, terus malaikat mungkar nakir bertanya di kubur, rokib atid amal baik dan mencatat amal baik dan jelek, malaikat Ridwan penjaga neraka dan sur. Kuwi malah jumlahe malaikat. Hanya Allah yang tahu. Kita wajib percaya. Percaya Allah yang menciptakan. Allah ini mempunyai malaikat yang diutus nanti untuk mengirimkan wahyu. Walaupun malaikat banyak sekali. Makhluk-makhluk terbuat dari tanah, manusia, terbuat dari api, iblis, terbuat dari cahaya. Siapa? Malaikat. Terbuat dari gas yang sangat panas. Ini jin. Ya. Setelah itu iman kepada wakutubihi lan piro-piro kitabe Allah. Wakutubihi lan piro-piro kitabe. Setelah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat. Yang jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Yang wajib diketahui ada 10. Dan yang paling utama ini malaikat Jibril. Ketuane malaikat iki malaikat Jibril. Yang paling tinggi iki sing diajari Allah kon menyampaikan wahyu kepada para rasul termasuk Nabi Muhammad. Lah sing disampaikan kuwi adalah wahyu itu yang disampaikan adalah berupa kitab-kitab. Kitab yang wajib diketahui ada 4. Kitab Jibril. Kitab Injil. Kitab pertama adalah kitab Taurat. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini kitab. Sebelumnya ada yang namanya Mushaf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ana Mushaf ki ana diberikan kepada Nabi Sis, diberikan kepada Nabi Sis kuwi anake Nabi Adam. Nabi Adam iki anake wakeh sing terkenal Qabil karo Habil. Soalnya terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil. Habil dibaca ini karo Qabil. Lah terus Nabi Adam juga mempunyai anak yang soleh dia akan menjadi nabi, yaitu Nabi Sis. Ini diberikan mushaf oleh Allah. Terus mana Nabi Ibrahim? Oh, Nabi Idris saat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Idris juga diberi mushaf. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Selain Taurat, iki dikai mushaf. Mushaf ini lembaran. Lembaran tak zaman biyen lembarannya orang nganggu kertas, belum ada kertas tapi nganggu lempengan batu.
batu. Ono 10 commandment iki lho. 10 perintah, perintah Allah iki 10. Ya. Wis iman kepada Allah, malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kita. Lah kitab tersebut diberikan kepada para rasul. Iman yang keempat adalah iman kepada para utusan wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Tulis wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Rasul ini wajib diketahui ada 25. Jumlah rasul, jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Oke, okay? 313. Oke, okay, okay, jumlah nama-nama rasul sing tak tempelke kuwi 313. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi terakhir. Yang wajib diketahui ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Jumlahnya ada 25. Apal para semen? Biyen Rifki wis tahu sih ngapalke. Kelas 6 madrasah tak ono ngapalke biasane. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ini rasul yang wajib diketahui. Ada rasul lagi. Ya kayak sing tulisan iki ada 313 mulai Nabi Adam tekan Nabi Muhammad. Ono nabi sing antik jenenge Nabi Jirjis. Nabi Jirjis. Nabi Jirjis itu nabi sing 70 kali dibunuh tapi ora iso mati. Nabi Jujur diobong, lah wis ngono, urip meneh. Dipendem urip meneh. Ya. Nabi Jirjis. Sampean nak pengen golek ngono ora? Ya kuwi browsing ben ngerti ceritane. Nabi Jirjis. Nabi 70 kali dibunuh tidak mati. Ngono, oh, kuwi Nabi Jirjis. Ben ngerti ceritanya sampe. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir, dan iman kepada hari akhir. Nah diurut ke iman kepada Allah sang pencipta alam raya, yang menciptakan alam dunia, alam semesta. Ya dunia akhirat ini diciptakan oleh Allah. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga menciptakan, kita juga percaya bahwa Allah juga menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Selain manusia, jin, setan, ada Allah menciptakan malaikat yang diberi tugas khusus, yaitu untuk menyampaikan wahyu, untuk menyabut nyawa, meniup sangkakala, dan tugas-tugas yang lain. Terus malaikat yang menyampaikan wahyu tadi, yaitu malaikat Jibril, diberi tugas untuk memberikan kitab dan suhuf untuk aturan-aturan dalam kehidupan manusia. Ibaratnya wong bengkel ngetokke Honda kuwi ya, ono mobil iki mengeluarkan produk mesti ono buku panduan. Sampeyan tuku HP Android mesti dikai buku panduan. Lah Allah menciptakan manusia yo dikai buku panduan biar ini sehat. Ya.
sehat kudu dipanasi ya. Android ki ora tau dinggo pirang-pirang sasi ora tau dicas ya kadang soak ya. Manungsa kuwi ben ora keliru dalane iki. Apa ben ora keliru dalane iki manungsa dikae buku panduan rupane kitab-kitab dari Allah ben ora keliru. Kemudian kitab-kitab tadi diberikan kepada para rasul yang jumlahnya 313. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi diberi wahyu tapi untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada orang lain. Kuwi jenenge Nabi. Nabi jumlahnya 124.000. Contoh sing tau tak dongengke, Nabi iki pernah sesuk sampean keluar dari rumah ya, ketika Anda melihat sesuatu, kuburkan. Sing pertama kon ngubur ke tugase. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang meminta tolong, tolonglah. Yang ketiga, rela berkorbanlah kamu. Yang keempat, ketika melihat perkara yang empat ini, larilah jauh-jauh kamu untuk pulang. Apa? Ngesok-ngesok ini diperintah karo Allah. Dikai wahyu, tapi kanggo dewe. Pertama melaku-melaku, delalah neng tengah jalan entuk bejana songko emas. Wadah songko emas. Iki kon mendem dikongkon kon ngubur. Diduduai tang dipendem. Dilingkok meneh, muncul meneh. Dikubur meneh, jriet. Ditinggal meneh, dilingkok meneh, muncul meneh. Akhire sing terakhir dipuandem, wis ra dilingkok meneh wis. Babah kono wis ora lah. Pak muncul ora muncul saka repe langsung lunga dik. Kuwi bar subuh mangkat. Kuwi ora kok mlaku ra adoh. Langsung ana manuk emprit. Tolong Nabi Allah. Ya Nabi Allah, tolong ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah, tolong. Manuk emprit dioyak-oyak burung elang. Ya wis iki, umpetan iki ning jero kelekku iki. Kok lempar jero kelek. Wis temenan prite iki. Bar ngono, ya Nabi Allah. Manuke elang. Sampeyan iki kok ngumpetke makananku no? Kok ngumpetke paka? Padahal tugas yang nomor 2 yaitu kalau ada yang minta tolong, tolonglah selamatkan. Akhirnya dia nolong manuk emprit. Ini tugas yang nomor 2. Yang nomor 3, iki yo aku njaluk ijo lah. Wis njaluk apa? Wis njaluk daging aku ra gawe gantine. Ya wis, pengen daging kempol apa daging lengan? Daging kempol apa daging lengan? Nabi ini, ya wis lengan wae, akhirnya lengannya diseset. Set di kaki manuk elange. Setelah kuwi, ya, setelah kuwi kan nomor 3 isan. Nomor 4 dhewe mlaku ana tletong wedi meni. Dadi ana tletong, ngerti tletong? Tai kebu. Jadi, yang nomor 4 langsung lari dia. Bali mulai. Nomor 4 teh waro tletong. Wes tekan omah iki lukane ditambani kaya perban, ditambani kaya obat. Wes ngono ya. Dia terus mengitahkan karo Allah, ya Allah, ada 4 hal tadi iki fadilah apa? Fadilah apa? Manfaatnya apa? Apa? Makna yang terkandung dalam hal ini ki, perjalananku satu hari tadi ki apa? Akhirnya dijawab, kae lho. Sing sampean pertama waro bejana. Nak ana sampean kebaikan. Kebaikan-kebaikanmu tanamlah yang dalam. Sembunyikan. Aja diomong-omongke wong. Aku mau bengi, wah, wiridan tekan subuh. Aku mau bengi maca Quran. Aku mau bengi turu terus. Aku mau bengi salat subuh kawanan. Wah. Ya
disembunyikan. Kebaikan-kebaikan disembunyikan, apalagi kok kejelekan. Sampeyan wis ditutup karo Allah, salate kawanan ya aja didongeng-dongengke. Salat subuh. Ya. Sembunyikan kebaikan apapun. Sampeyan nyumbang masjid 2 juta, sampeyan nyumbang madrasah 5 juta, sampeyan nyumbang pondok pesantren 10 juta. Iki disembunyikan. Kebaikan sembunyikan, walaupun pasti nanti akan muncul sendiri. Sembunyikan pasti akan muncul. Yang pertama. Yang kedua, ya mesti nak lawang jaluk tulung, nak pancen iso ditulungi. Terus meneh rela berkorban. Menolong kuwi kadang ya rela berkorban, sama ditugasi saiki. Ya. Jadi apa? Duh, di polisi keduren. Wes saiki ditugasi karo gurune we. Lah, iki ya siji rugi awak. Sampean dadi berjuang ning madrasah, ya. Berjuang ning keagamaan. Iki mesti rugi apa? Tenaga, rugi pikiran. Ya kadang kala rugi ning keuangan. Ya. Saiki umpama ya, umpama mulang ning madrasah. Gajine pira? Ya. Nek umpama tal 30 hari. 30 hari. Nek 10.000 berarti 300. Lah nek 150. Berarti sedinane 5.000. 5.000 ning kono ning madrasah rokoke entek loro. Rongler. Berarti rongler 500 berarti khusus gawe kanggo ngrokok tok. Rongler 5.000. Ya. Makane yo rela berkorban ono kegiatan, yo rela berkorban. Walaupun korban iki sampe dagingnya ini diiris. Nah, contohnya yang ngono ya. Wis yo karep jeneng berkorban yo ono kalane nganggo uang, ana kalane nganggo tenaga, ana kalane nganggo pikiran. Yang terakhir, kejelekan jauhi lah. Tletong kuwi adohi langsung aja nyepak-nyepak malah ge dolanan. Iki bubur suro iki, bubur suro. Wa rasulihi, iman kepada utusan, dan isi dari para rasul menyampaikan adalah intinya nanti setelah hidup di dunia ini ada kehidupan lagi di akhirat, wal yaumil akhir, kita percaya dengan hari akhir. Orang kaya kucing mati terus buak kali ya, orang ana tanggung jawab apa-apa. Nak menungso iki ana tanggung jawab. Rezekimu datang dari mana dan dikeluarkan untuk apa? Iki ana tanggung jawab. Ditakoni kabeh. Tahu tak dongengke ya? Ana wong sepak dikai 2 miliar kon ngancani wong mati wong sugih kuwi. Ya. Wis tahu ora? Kare-kare dhek nggowo linggis soalnya Pak Gae ndudai kuwi. Ngancani wong mati, diparani karo malaikat mungkar nakir, sing ditakoni ora sing mati, sing ditakoni dhewe. Kowe duwe pacul, paculmu kok ndi? Tukune saka ndi terus gawe apa akhire diduduh dhek mlayu mu ora sida, ora payu entuk dhewe sak miliar wong pacul siji wae takoni akeh muni renes ya. Apa meneh kok duit sak miliar. Ya. Lah hari akhir kita harus percaya dan dunia ini adalah ladang dari kehidupan di akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Sampai ning donya iki kanggo nabung untuk akhirat. Sampai tuku kitab
Sehingga ngaji, iki minangka tabungan akhirat. Sampean bayar sahriyah, iki minangka tabungan kanggo akhirat. Sampean nyumbang ning madrasah kanggo bangun, iki minangka tabungan akhirat. Sampean nyumbang melubukke kotak amal, sampean nyumbang pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, iki minangka dadi tabungan akhirat. Terus wabil qadari iman sing nomor 6 adalah wabil qadari lan kelawan takdir. Wal yaumil akhir lan percaya dino akhir, wabil qadari qadari lan percaya takdir. Khairihi api-api takdir, wasyarihi lan alone takdir. Takdir kuwi wis ditentukan karo Gusti Gusti Allah. Ya. Bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Ya. Kayane ning lak nyanyian dolen-dolenan kan ana ya. Gotri ala gentri naga sariri riwari-wari wol jenang katul-tul dolan awan-awan delok nganten-ten. Titenana besok gedhi dadi apa-apa. Ponak podeng mbungku penak mbungku sedeng dengklok engklok-engklok dadi kodok. Kodok karo kodari Gusti Allah. Wong urip kuwi ponak podeng. Mbungku enak mbungku sedeng. Ora mbako enak mbako sedeng. Mbako iki apa? Mbungku, mbungku iki nantinya apakah dia menjadi enak atau sedang. Hidup itu narak penak ya sedang. Aja digawe susah hidup ya. Wis ngono. Kae wis isya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma inni astaudatuka ma qara'tu tu wa ma fahimtu fardudu ilayya inda hajati ilayya. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.